billahi Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia. Berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh. Bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir. Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sungguh. Telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya." Sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, "Sungguh, Aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun Aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu." Ibrahim berkata, "Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah." kami kembali. Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya engkau yang maha perkasa, maha bijaksana. Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya Terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan, dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan, dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman. Wahai nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bayat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka. Dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.